habis main. Habis mandi kan di pojokan tadi ada tempat mandinya. Tempat cuci kepala depan. Dulu sungai itu, sungai Kumatara yang bibirnya di pas di sampingnya. Tapak tadi itu bibir sungainya. Jadi menyempit sekarang ya? Iya, sekarang kan udah pembangunan jalan. Ini memang aslinya warna putih? Iya. Jadi dulu belum ada semen. Jadi dulu katanya pakai batu kapur. Iya, iya. Batu kapur, pasir, tanah liat itu. Iya, iya. Terus perekatnya ini pakai putih telur. Oh. Kalau yang kemarin kita ke Indrapuri, ya. Itu pendirinya sama Iskandar Muda? Sama. Itu bentengnya kan tiga... Ya, mirip. Ya, tiga lapis gitu. Tiga, kayak gini, Mas. Iya, Pak. Gitu memang sisi, tiga sisi. Yang iya. Jadi Indrapuri satu, Indrapuri di sana. Kemudian di sana Telung Raya, Indrapatra. Apa? Indrapatra. Nah, ada masih juga? Masih ada bentengnya. Oh, benteng. Iya. Terus yang di... Jadi bukan pada sana, bukan pada itu udah ini kena tsunami udah hilang. Pak, tsunami gimana ini? Kalau ini alhamdulillah nggak apa-apa. Gempa cuma waktu tsunami sampahnya aja, sampah selama ini. Jadi gelombangnya emang udah nggak ada lagi. Jadi air renang air saja gitu. Jadi adalah sampah-sampah itu sepinggang kita. Jadi Indrapuri itu pos, apa sebenarnya posisinya juga ini ya, apa tuh benteng pak ya? Benteng. Oh. Setelah iya, jadi benteng, barulah mungkin udah jadi masjid. Baru dibuatin. Masjidnya itu berarti setelah sekarang atau? Enggak, udah lama juga. Udah ratusan tahun juga tuh. Karena itu kan memang padang. Iya. Kelihatan banget tinggi. Iya itu. Ya, memang terlalu kuat dan memang tuh. Posisi bentengnya tiga sini, jadi Indrapuri, Indrapatra yang di Purwara sama Indrapurwa. Indrapurwa kita hilang. Kalau ada benteng laut ya pak? Bu, semua daratnya ada benteng laut saya di Pulau gitu. Menghadap laut. Yang di Indrapatra ya? Oh, Indrapatra itu. Ya, memang di bibir pantai. Oh. Jadi ini memang aslinya warna putih ya, bukannya ya. Kalau yang di Indrapuri kan batu warna hitam gitu? Yang di Indrapatra sama juga. Dapatnya batuan juga hitam ya. Cuman kalau ini kan mungkin nggak dibuat begitu, sengaja ditutup pakai batu kapur sama pasir. Karena buat main-main aman, karena ya. Memang kalau di sana kan benteng itu ya. Kalau di sana kan benteng. Bed angker lah. Jadi ini memang tempat istirahat. Ini dulu tempat jemuan makan juga. Tempat kalau sekarang tempat piknik lah ya. Kalau istananya di mana? Kalau istananya itu di depan pendopo itu. Pendopo gubernur ya. Di mana? Di sini. Yang Musim Aceh. Oh, yang Musim Aceh. Ya, Musim Aceh hari ini buka, Pak? Katanya Senin tutup. Senin tutup. Orang tua itu kan lebih ke dinas. Jadi orang tuh pengen ya. Kalau enggak, kalau Senin itu tugasnya di kantor. Enggak di situ. Oh, iya, iya. Makanya orang tuh lebih ke kedinasan. Kalau Selasa baru? Selasa baru. Orang tuh setelah absen. Sampai itu. Dia tutup ya Musim Aceh ya? Musim Aceh tutup hari ini. Padahal besok informasinya banyak banget sana ya. Buka jam berapa? Kalau besok? Besok pagi kita buka jam 9 biasanya. Sebelum ke sana. Yang kayak perang Aceh itu ada di Musim Aceh ya? Ada. Merdekaan. Patri berapa? Berapa bisa? Banyak sekali. Mungkin sampai sejarah perangnya Iskandar Muda mungkin ada juga tempat. Perawat kalau kita kan bukan kalau kita kan enggak ke sejarahnya sebenarnya, lebih ke menjaga bangunannya. Jaga budaya. Bagus pak kerawat. Kerawat tuh penting banget. Tapi yang cagar budaya itu ya. Kita udah keliling pak dari Sumatera, udah berkunjung ke berbagai macam musim. Ya, kita kebetulan yang paling kerawat. Kebetulan kita juga dua provinsi wilayah kerja kita. Oh dengan? Dengan Sumut. Ya, oh pantes, yang Maimun ya. Ya, Istana Maimun, salah satunya Istana Maimun. Terus kalau di Samosir itu rumah adatnya. Oh, Samosir itu di Danau Toba. Iya, yang ke tengah ya, harus ke tengah ya. Iya. Kemarin kita cuma nyebrang juga. Cuma sampai Baligi aja. Oh, Baligi aja. Baligi apa kan Samosir itu sih? Terlalu banyak sih kalau di Padang Lawas ada juga. Padang Lawas itu candi. Jadi bahan. Di Patengon ada juga gua. Di dalam gua tuh ada semacam pemakaman ya. Tak mau aja teman.
Aceh Tengah. Pak, rekomendasi yang tempat yang sebaiknya kita